Ayo sobat adek kapuk, kita jalan-jalan lagi ke sungai mancing spotnya, lah mau pasang jaring ke tempat yang angker. Let's go. Ini udah mau sampai nih ke lokasi, jauh banget dari rumah, sekitar 2 kiloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Ade Kapuk. Di video kali ini kita akan memasang kajur sidat dan jaring ikan. Ini spotnya di rawa-rawa yang ada lubang airnya sampai ke laut. Ikuti keseruannya. Let's go. Ini umpannya pakai belut biar bagus untuk kusidat yang besar. Dan spotnya sangat bagus di sini, cuma dalam doang sekitar 5 meter 6 meter. Ini kita pasang jaring yang pertama, soalnya baru sambil pasang jaring sambil pasang tegaran. Kalau di sini tegaran pakai belut itu. Di sini seram banget sob, lihat airnya juga gini, takut ada yang muncul dari bawah. Soalnya di sini udah terkena angkernya, asli angker. Kalau ada ikan keluar di sini kadang-kadang nggak bisa di ini diambil, nggak tahu ada yang masuk kali. Di sini ada lubang besar banget di sini, dari lubangnya kadang-kadang ada buaya, apakah buaya asli atau bukan itu nggak tahu. Soalnya saya baru ke daerah sini. Ini saya pasang jaring yang kedua, lokasinya sama cuma beda berapa ratus meter sama yang tadi. Ini jaringnya untuk dipendam sampai besok pagi, hasilnya kita lihat. Ciao. Kita tunggu aja lagi berenangnya, takut kebelit.
sini jaringnya ada kendala nih. Soalnya jaringnya melilit ke kaki. Aduh, power euy. Ini saya pasang tajur dulu, umpetin biar gak ada yang ambil. Alah, gak nyampe, kita coba lagi. Masih gak nyampe. Kita coba nih. Tot, masuk, mantap. Saya umpetin dulu ini biar gak ada yang ambil. Ini pasang yang kedua, kita... Ini umpannya kebelut. Semoga dapat sidat besar. Lihat ini sempatnya bagus banget. Bawa pohon waru. Banyak akar-akar. Kita lempar dulu. Wailah. Hampir jatuh ke merah. Di sini saya memasangkan 8 tajur. Semoga dapat. Kita lihat besok. Keesokan harinya kita melihat tajul sidat dan parel ikan yang kemarin kita pasang. Ini tajul pertama. Ini yang pertama kayak gak ada pergerakan. Kita coba lihat, gak ada pergerakan sama sekali. Kira-kira ini kayaknya jong nih, nggak ada pergerakan sama sekali ya sob. Kita lihat dulu, malah nyangkut. Colok colok colok. Dan jong lagi, umpannya masih utuh ini. Gak ada sidatnya, mungkin lagi puasa atau gimana. Kita lihat aja yang kedua. Oh, yang ini juga jong. Senarnya gak ada pergerakan. Kita ambil dulu. Padahal ini spotnya bagus banget. Lihat. Spotnya bagus. Banyak pohon-pohon tumbang sama akar. Ini kalau sarang gabus ini bagus banget gabus. Tapi di sini gabusnya besar-besar tapi jarang makan, nggak tahu harus pakai apa umpannya. Kita lihat dulu nih yang ketiga. Wih, kayak ada pergerakan ini. Senarnya kuat banget. Tarikan ke bawah. Semoga dapat, semoga dapat.
Wih, ada gawai. Kayak dia ambil ini ngait di bawah nyangkut. Kita tinggalin aja ini, kita lihat aja yang keempat. Nanti diselamin aja yang ini. Kita lihat yang keempat ini di bawah pohon beringin besar. Ini spotnya bagus banget, lihat itu ada lubang. Dan ini spotnya banyak akar-akar. Dan yang ini jong lagi, gak ada pergerakan. Lihat spotnya ini di lubang besar. Kedalaman berapa meter gak tahu itu, gak ada ujungnya. Lubang sampai laut kata orang situ. Wih, ada biawak itu ke atas. Jong lagi. Masa gak akan dapat. Ini kita lihat yang kelima itu di bawah situ. Yang ini juga gak ada pergerakan. Senarnya masih utuh. Kita coba tarik dulu. Oh iya, ini malah nyangkut. Kita tinggalin aja. Lihat yang keenam. Di mana sih ini yang keenam? Lupa. Wah, depan. Nah, kayak di sini nih. Wah, nih di sini nih. Wih, kencang banget, lihat. Senarnya lurus ke bawah, lawan arah. Kita coba tarik dulu. Wih, keras. Semoga dapat ini. Nanti saya selamin. Kita lihat yang keberapa ini, ke-7. Ini yang ke-7, jong lagi. Gak ada pergerakan. Kita lihat yang ke-8. Lihat jaring dulu. Yang ke-8 gak ada jong. Dalam banget di sini. Ini dapat satu, woy. Lihat nih, woy. Mantap. Ini sekitaran 5 on ada ini sebesar gini. 4 on. Kita lihat lagi yang lainnya. Wih, yang ini juga ada pergerakan ini. Nyudan parelnya. Kedalam airnya 8 meter ini kurang lebihnya. Gak tahu. Kita tunggu aja ini sampai ke sini. Lihat, ada ikan gabus kecil.
Ini lumayan dapat 5 ekor babon semua, ikan nilem sama ikan apa namanya lupa. Ah ini. Alaik, mantap. Ini yang ketiga dan dapat berapa ini? Dapat 1 2 3 4 5 6 7. Dapat 7 Mas Bro. Mantap. Ini tajur yang tadi yang tegang ternyata gabus monster. Lihat, wih. Ada sedikit kendala ini. Senarnya terlalu kuat, pakai nomor 300 susah buat diputusin. Jangan lupa subscribe dulu guys. Wih, lihat gabus monster nih. Wih, ini ada sekitaran 2 kilo segini. Wih, belutnya masih ada. Mantap, besar Mas Bro. Kita akhiri aja, kita pulang dulu. Wih, lumayan, lihat tempatnya. Mantap. Wih, Papuan. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subrek dong, maca lihat doang.